suasana jalan di Desa Tamban Baru Tengah. Jadi tadi saya tidak bisa meliput karena jalannya sangat rusak dan meminta perhatian. Jalannya seperti ini tadi cukup membuat saya kaget karena jalannya sangat kecil. Nah, sekarang jalan sudah lebih besar. Jadi di tempat yang tadi yang tidak terlalu bisa direkam, jadi kondisi jalan sangat memprihatinkan. Jalannya sangat kecil sehingga sangat sulit untuk dilewati oleh kendaraan, apalagi kalau kita mau menuju ke Lupak. Itu kondisi jalannya lebih parah. Sekarang kita menuju ke arah Tamban Luar. Di sebelah kiri ini adalah Anjir. Jadi kita ini menyusuri Anjir nih, kita lihat. Nah, ini ya. Jadi di sebelah kita, kiri kita ini sebenarnya adalah Anjir. Kita ini adalah jembatan yang masih belum selesai. Nah, ini jembatannya. Jadi kita lihat jembatan ini masih belum selesai. Nah, mudah-mudahan pemerintah bisa menyelesaikan proyek pembangunan jembatan ini. Sekarang kita memasuki jalan yang sedang mengalami pengerasan. Nah, di jalan ini kita tidak bisa cepat-cepat karena masih banyak lubangnya, dan kalau dipaksakan mungkin carry ini bisa rontok. Seperti ini pengerasan ini hanya sampai di Andir Sekawan. Nanti di tengah-tengah Andir Sekawan itu jalan sudah diaspal. Mudah-mudahan tahun ini pengerasan jalan ini bisa dilanjutkan dengan pengaspalan.